saya memilih pasca sarjana UNER karena dosen, pembimbing, semuanya memiliki kapasitas yang sungguh luar biasa. Di samping juga UNER, alumni-alumninya banyak yang menjadi tokoh yang luar biasa. Dari pengalaman itu saya merasa saya harus belajar di UNER. Dan dengan belajar di UNER ini harapannya banyak beberapa ilmu yang bisa saya serap dari para dosen, profesor dan doktor. Dengan begitu dalam mengelola pemerintahan bisa semakin baik, visible, dan memiliki outcome dan manfaat luar biasa untuk masyarakat. Yang kedua, memilih Fakultas Hukum Pembangunan itu karena saya sedang memimpin dan butuh sudut pandang pembangunan yang lebih komprehensif serta berkesesuaian dengan aturan regulasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya Fakultas Hukum Pembangunan, UNER, ini menjadi bagian dari tumpuan saya untuk bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya lagi tentang developmentalisme pembangunan yang berpihak kepada rakyat.